Panggilan sayang yang diungkapkan pelakon Yusof Bahrin terhadap Zizi Kerana dalam satu rakaman yang tular pada awal September lalu nampaknya memberi isyarat hubungan mereka sudah memasuki fasa serius. Ini kerana pasangan itu dikabarkan sudah merancang untuk mendirikan rumah tangga yang dijadualkan bulan depan. Mereka telah menghantar dokumen ke pejabat agama untuk urusan nikah. Sekarang tengah tunggu tarikh saja. Mungkin bulan depan nikah. Begitu menurut satu sumber kepada M-Star. Malah Yusof juga dikatakan telah menyusun jadual pengabarannya agar tidak bertembung dengan majlis yang dirancang itu. Bagaimanapun, usaha M-Star untuk mendapatkan pengesahan daripada mereka berdua gagal apabila Zizi serta Yusof tidak menjawab panggilan dan membalas mesej. Sebelum ini kecoh apabila tular rakaman Yusof memanggil Zizi dengan panggilan sayang ketika mengadakan sesi IG Live pada awal September lalu. Gembira melihat peminat teruja dengan kemesraan mereka, Zizi menjelaskan panggilan itu sekadar gurauan saja. Mengakui berasa selesa dengan Yusof, kata Zizi dia enggan meletakkan sebarang status dalam perhubungan mereka. Zizi mendedahkan mengenali Yusof ketika rakaman program All Together dan memula berkawan sejak 2 bulan lalu menerusi laman Instagram. Jika benar kabar gembira ini, kita doakan urusan mereka dipermudahkan.